katılıyorum. Tá. Gostei, André. Tchau. Vira, já? Terus ini kita key. Oke, ya. Dari 60 ke sini, kelihatan? Oke, ini udah. Curve circle. Key di 20. Ini juga. Oke, terus ini, poin di sini. Supaya dia nggak nabrak. Nggak di luar. Ya, ini aja. Oke, terus diangkat lebih. Oke. Okay. Nah, di 20, oke, okay, saya nambah key. Gitu. Ini kita key lagi ke sini. Gitu ya, kosong. Okay. Kita constrain. Ini constrain. Constrain. Point. Terus gitu. Kita pakai. Ini waiting-nya kita nolin dulu deh. Offset. Apply. Translate. Jadi di sini kalau mau terus orient. Constrain, orient. Okay. Kita rasa perlu dulu. Lebih fleksibel misalnya, dah dia jadinya nggak gerak aku. Nah ini kita key aja. Kita gitu. Dari sini silakan key. Ini satu ya. Ini kita key aja. Key. Terus gitu ya. 20. Ini yang mesti hati-hati. Dah. Nah coba gitu. Di 20 kita buang dia. Nah, di 21 baru ini kita tuker. Di 21. Oke. Okay. Nah terus kalau ini sudah. Ya, kita perlu rapihin pertama poinnya dulu. Ini 0. Jari-jarinya. Ini 1. Kita set aja agak jauh ke sini. Mungkin di 12 gitu ya. Oke. Nah sekarang. Begitu di 20. Oh. Di 0 dulu. Masukin ini nih. Gitu. Ini di kita 0. Key aja. Ke sini. Ini 1. Nah, ini F1 itu yang untuk constraint yang sama. Oke. Ini maksimal. Gitu ya. Ini kurang lebar. Ini dalam keadaan. Nah ini, ini ya. Di ini sini. Kecuali yang. Ini bisa dibetulin. Ini yang splitnya ini. Dengan ini di 0 kita key. Ini satu. Terus di 12. Kita. Gitu ya. Jadi antara 20 ini bisa dibetulin dengan. Dia langsung ke 12. Ini kita usahain. Kalau kita geser. Kalau nanti. Buka ya. Dirasa cukup apa namanya sulit gitu ya betulinnya ya. Itu kita bisa pakai tapi kalau di dalam sini ya udah ini, ya, ini yang pegang apa bukaan gitu. Keluar keter ini juga kurang banyak setup untuk ditaruh di sini dulu. Nah, kalau jadi, sudah di sini, sini kita lock dulu supaya dia lebih gampang ke, ini masih mau digeser-geser juga apa namanya masih bisa tapi animate-nya terhadap ya. Locator jadi ini yang geser-gesernya dia lebih gitu ya dah. Gitu. Jadi ya. Dari 0 ini pasti ini kita coba yang pertama aja. Begitu sampai 20 di 21 ini switch dari holder yang aduh. Pertama ke telapak gitu ya sulit. Kalau udah ini dari 21 ini kita key lagi gitu. Terus di sini harusnya dia bisa dibawa gitu ya gitu. Nah, di sini kita set aja sampai 40. Nah, di sini. Hasilnya agak banyak. Ini kalau udah kita taruh oh, di sini. Dua-duanya dipakai di luar sepatu. Oke okay, ya. Ini kita key. Kita pakai gitu? Yang luar aja. Biar jadi dari sini geser-geser. Masih dibuka. Atau dari sini kita tutup dulu. Sini. Cuma ini mesti jadi kesannya apa, agak ininya agak geser apa lebih, lebih santai jarinya gitu begitu ya. Sampai oh, 12 dia ya, dulu terus dia ini kita tuh pegang dulu di sini itu berarti kita mesti pakai dia bawa ini kita kira, gitu apa ya. Namanya oke gitu ya. Kalau ini sampai ke begitu di sampai sini untuk ini kita kira ini. Yang problem ini jadi nggak langsung gitu. Nah begitu di sini gitu ya. Kurang lebih lah. Di 46. Wah, ini mesti ditarik gitu ya? Agak ke belakang. Tapi okay. Biarin aja. Sementara ini kita diemin. Okay. Ini gitu ya. Tapi dari ini saya itu dulu. 21. Oke. Okay.
saya balikin dulu ntar. Ini juga apa pelvisnya juga kita geser gitu. Ini kita cara yang di, pertama di ya. 21 dulu. Cara yang kedua dan nanti sama rotation kita bisa pakai gitu ya. Namanya, terus sampai ke constant. 40 arm. Ini terus ya, ini saya ini play dari awal. Kita coba jangan ini deh yang di animate bawahnya aja sekalian dulu gitu ya. Supaya nah ininya kan udah apa namanya pas ya. Bisa berbarengan. Nanti nge-animate kakinya belakangan aja. Posisinya kita taruh. Ini kita key. Dan gitu ya. Ini di 21 ini sampai 40 di tengah dulu. Ini kita geser dulu by sementara. Snap line. Oh, tangannya ikut semua. Oke. Okay. Terus pakai sebuah salah. Kita balik. Oke. Okay. Break. Oke. Okay. Ini benar. Kita simpan. Di 21 kita key. Terus di 40. Nah, ini animate biarin aja. Geser. Oh, tangannya itu ininya ke sini ya. Biarin. Kita geser aja ke sini. Key. Sekarang kita pakai apa dulu ya? Terus kita coba pakai yang kita constraint pattern-nya. Jadi dari 0 sampai ya, 20 dulu supaya enggak gitu. Kita pakai constraint. Oke. Okay. Pattern untuk ya. Ini dulu. Nanti dari 20 okay. Berarti dari sini tangannya oke. Okay. Ini dari 0 yang bawa ini ke sini. Taruh di sini. Di sini strength dia akan ya. Pindah lagi. Offset gitu ya. Ini kan oke. Okay. Kalau kita lihat constraint-nya bentar di sini. Nih ya. Ini kita kill aja. Terus gitu. Ya. Terus di 40 ini saya buang dulu ya. Ini harusnya sih dilepas di sini. Gitu. Cuma dia balik lagi. Nah. Supaya dia nggak balik lagi kalau enggak nanti mesti add pattern di sini. Ini dari 40 aja kita add. Constraint pattern. Add. Gitu ya. Ini kita off dulu. Key. Nah, biar dia nggak loncat dulu. Kenapa di 41 ini kita aktifin aja. Terus kita key. Ini kan jadi ada dua pair. Nah ini yang kita lepas. Bentar. Saya bersihin dulu gitu ya. Sorry. Oke, kita coba lihat dari sini ya. Ini aja yang kita select ini ya. Jadi di awal waktu tangannya mulai masuk mulai mau ngambil animate mendekati bukunya. Tuh, kalau kita lihat masih dipegang sama holder yang pertama sampai 20. Begitu 21 dia ganti. Dia pegang sama pergelangan cuma satu. Gitu. Karena itu terus animate lanjut. Gitu. Ya. Terus dibawa sampai 40. Di 40 masih dipegang sama pergelangan tangan. Sorry. Telapak tangan. Holder yang kedua, belum. Tapi begitu di 41, dia ganti. Gitu. Nah, di sini ya, di 41 ini saya kill lagi aja. Ini harus dibagi. Gitu. Terus dia sampai di 60 sih. Dia tarik lagi tangannya. Oke. Okay.